Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti dapat menjumpai Anda dalam acara Berendo yang berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini Berendo yang berprestasi hadir dengan tema Unjuk Diri di Kancah Internasional. Nah, sudah hadir bersama-sama dengan kita dua orang berprestasi yang tentunya sangat menginspirasi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Andeka Prayata Barik. Pagi, bagaimana kabarnya Barik? Sehat. Dipanggil Barik ya biasanya ya? Sehat. Kemudian juga ada Coach Yulia Rosa. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Coach. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa sekali. Nah, pemirsa di rumah, Barik dan juga Coach Yulia Rosa ini merupakan salah satu atau dua orang yang berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini yang habis aja setelah mengikuti kejuaraan di kancah internasional. Barik ya. Mungkin boleh diceritakan nih Barik, kemarin abis ngikutin kejuaraan apa? Taekwondo. Di mana? Di Jogja. Di Jogja ya. Di Jogja itu kejuaraan apa, Coach? Kejuaraan Taekwondo Internasional. Internasional. Diikuti oleh 8 negara. Wow, 8 negara. Luar biasa. Total pesertanya sekitar 4 ribuan. Wow, total pesertanya 4 ribuan. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih, kemarin dapatnya predikat juara 1 ya, dapat medali emas. Luar biasa sekali. Ini pengen tahu nih dari Barik. Barik, kalau boleh tahu sebelumnya SD-nya di mana? SD 5. SD 5 Kota Bengkulu. Kelas berapa Barik? 5. Kelas 5. Luar biasa Barik. Ini ikut taekwondo sejak usia berapa? 6 tahun. 6 tahun sudah ikut. Wow, luar biasa sekali coach ini. Kemudian Barik nih pengen tahu nih terinspirasinya ikut taekwondo ini dari siapa? Papa. Papa? Karena papa juga ikut taekwondo bukan? Taekwondo juga. Nah, ini coach Yulia Rosa nih coach. Nah, mengajar Barik ini sejak kapan coach? Kalau ngajar Barik, megang Barik secara langsung, mungkin 2 tahun kebelakangan ini, Mbak. 2 tahun kebelakangan. Soalnya kan dari 6 tahun mungkin papanya sendiri yang latih, terus apa COVID, 2 tahun COVID, lanjut lagi dia setelah COVID baru datang lagi latihan. Mungkin 2 tahun kebelakangan ini, tapi progresnya Barik besar. Ya, anaknya semangatnya bagus banget anaknya. Anaknya nurut. Jadi dimanapun kejuaraan, papanya support banget kan. Kita ngelatih, papanya support, jadi anaknya alhamdulillah ada hasilnya bagus di kejuaraan internasional ini. Kejuaraan internasional luar biasa sekali. Ini kejuaraan ini dilaksanakan berapa kali, Coach? Setahun sekali ya? Enggak, tentu ini baru pertama kali, perdana. Baru pertama ya, kali? Perdana. 8 negara, 4.000 peserta, ya. Barik juara 1 medali emas. Berarti secara langsung Indonesia kan yang terwakili. Iya. Luar biasa Barik prestasinya. Kemudian coach ini pengen tahu nih, kalau misalnya untuk sahabat di rumah untuk mengetahui kapan sih usia anak boleh ikut taekwondo itu. Kalau usia anak untuk ikut taekwondo itu mungkin dari 4 tahun udah boleh masuk taekwondo. Cuman kita tidak mengharapkan prestasi di sana ya. Cuman buat fun anak aja kan. Cuman kalau untuk usia 6 tahun yang bagusnya, 6 tahun. Karena dia udah ngerti di perintah gitu kan. 6 tahun, ya udah 6 tahun. Bagusnya itu 6 tahun. Bicara soal pengetahuan mengenai taekwondo nih, coach ya. Coach sendiri itu udah melatih taekwondo dari tahun kapan? Saya pensiun jadi atlet itu 2019, terakhir di Prapon 2019. Tapi kalau untuk bawa atlet sendiri pertama kali itu tahun 2017 di Kejurnas Lombok. Wow, luar biasa. Berarti coach ini pernah melatih di mana aja coach kalau boleh tahu? Di Sulawesi Utara, Manado, 2 tahun di Jakarta. Wow, berarti pernah di luar provinsi Bengkulu juga ya melatih ya. Artinya memang sebelum melatih pun coach juga menjadi atlet ya. Atlet luar biasa sekali. Nah, Barik, latihannya nih berapa kali nih? Setiap hari kah atau gimana nih bisa dapat medali emas nih? Setiap hari. Setiap hari latihannya sama coach Yulia juga ya latihannya ya. Biasanya gimana tuh latihannya? Pertama kali biasanya persiapannya untuk latihan apa? Pemanasan. Pemanasan. Biasanya pemanasannya apa? Lari gitu ya. Terus?
setelah pemanasan peregangan. Langsung peregangan gitu ya, terus latihan. Itu latihannya setiap hari, itu setiap jam berapa, sore, pagi? Sore ya. Kadang ada juga latihan tambahan malam ya. Oh, latihan ya, gabung sama senior-seniornya. Artinya memang persiapannya memang harus maksimal juga malam. Ya coach ya. Iya. Ya, kemudian kalau untuk latihan ini coach, biasanya ada nggak coach tantangan tersendiri dari masing-masing usia gitu? Ya, kalau tantangan untuk masing-masing usia itu tergantung kita menghadapin anak-anak ya. Kalau untuk usia dini kita nggak boleh keras. Kita harus ya melatih mereka tuh bawa fun, ada games, bermain. Jangan tidak menuntut untuk mereka bisa dulu. Yang penting dia senang dulu. Dia senang, dia bisa mencintai taekwondo, baru mereka berhasil. Beda kayak kalau kita melatih senior. Senior itu udah ditetapkan disiplinnya, benar salahnya gerakan yang mereka lakukan. Itu artinya memang spesifik khusus ya, ya coach ya, usia berapa, cara latihannya berbeda gitu ya. Nah sahabat di rumah nih pasti penasaran juga nih bagi yang belum tahu taekwondo. Ini taekwondo ini seni olahraga dari mana asalnya coach? Iya, untuk taekwondo sendiri itu seni bela diri dari Korea. Korea. Jadi kita beradaptasi juga kan dengan Korea, dari bahasa-bahasanya, kulturnya. Artinya untuk memulai kegiatan atau olahraga taekwondo ini harus dari kecil kah atau memang kalangan usia boleh saja bagi yang mau olahraga ini? Okay. Untuk taekwondo sendiri nggak ada batas umur, Mak. Udah orang tua, dewasa, udah nggak sekolah lagi bisa. Nggak ada batas umur. Jadi nggak ada batasan gak umur ada ya? Batasan umur. Yeah. Boleh. Nah coach dan juga Barik, ini sahabat di rumah pasti pengen tahu nih kelanjutannya seperti apa. Namun usai jeda pariwara berikut ini, sahabat di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo yang Berprestasi.